Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bosku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat bosku. Tidak kurang suatu apapun dan semoga selalu dalam keberkahan rezeki ya bosku. Amin. Oke bosku, jangan lupa tetap jaga kesehatan bosku. Jaga kesehatan, cuci tangan, pakai sabun. Pokoknya jaga kebersihan. Oke bosku, untuk menghindari COVID ya bosku, biar tidak ter biar selalu bersih, olahraga biar imun kita selalu kuat ya bosku. Oke, untuk yang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ya bosku. Semoga di Ramadan kali ini kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan kesabaran, kita selalu diberikan keberkahan rezeki, dan semoga pandemi ini segera berlalu ya bosku. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke bosku, sebelum kita lanjut, monggo dicocol dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa pula loncengnya bosku. Apabila kalian suka, Anda semua suka, monggo di like, komen. Apabila bermanfaat, monggo di share ya bosku. Baik bosku, berjumpa lagi bersama saya si tukang batu, batu bacan Bekasi ya bosku. Kelas-kelas ya, permurahan. Kelas emberan maksudnya bosku. Tapi kualitas oke lah. Oke punya, ye ye. Oke bosku, di sini ada dua pieces bacan Doko Gulau ya bosku. Bacan Doko Gulau hijau botol. Ya, yang ini kantoran. Yang ini sudah termasuk masuk di maksudnya di medium ya bosku. Oke bosku, kita lanjut saja. Kita ukur dimensinya. Kita ukur dimensinya. Dimensi 15 bosku. Ini masuk small. Lebarnya, lebarnya hampir ke 13 ya bosku, dekat ke 13. Untuk tingginya estimasi berapa ini? Untuk tingginya estimasi 7,5 ya bosku. Tuh, biar kecil giwangnya ge. Oke punya, ngekok. Pokoknya mantep dah. Ini buat hiburan di rumah ya bosku. Posisi libur, nggak bisa kemana-mana. Pakai bacan dah, biar hati adem. Ngeliat yang ijo-ijo seger, hati tentrem. Lagi ngiatin bacan, tahu-tahu beduk, beduk maghrib. Tiba ya bosku. Oke bosku, untuk ringnya ring perak micro setting ya bosku. Ring perak micro setting. Tuh. Ring perak micro setting. Chrome-nya silver ya bosku. Ini untuk dimensinya ringnya estimasi 17 ya bosku. Ringnya estimasi 17 atau 18, biar kecil giwangnya ajib. Oh, kecil semi bulat buat pakaian kantoran, rapat atau ke masjid atau kemana kondangan atau ngelancong bagi yang masih bujang. Ngelancong. Oh, cukup mantap ya bosku untuk kualitasnya, no minus apapun. Serat halus, sangat halus ya bosku. Kristal oke punya. Yang ini saya open di angka 7 juta nego ya bosku. 7 juta nego. Jangan lupa negosiasi. Masuk ke WA ya bosku. Nanti untuk nomor WA-nya saya cantumin di deskripsi ya bosku. Oke, lanjut yang kedua. Ini sama bacan Doko Gulau juga, hijau botol juga. Cuman kalau ini
masih berserat ya bosku, masih berserat, cuman sudah oke lah, pokoknya udah ajib, ajib ya bosku, udah mantap, kelihatan kan ya bosku berseratnya. Tuh, ini no minus juga, cuman berserat aja ya bosku, tapi lama-lama nanti juga seiring berjalannya waktu, insya Allah pasti akan berubah seratnya ya bosku, karena ini masih ada sisa-sisa coklatnya, sisa-sisa naturalnya ya bosku. Oke, kita ukur dimensinya bosku. Untuk panjangnya, panjangnya estimasi 22 ya bosku. Untuk lebarnya estimasi 15,5. Untuk tingginya estimasi berapa ini? 15,5 kurangi 5. Estimasi tingginya 5,5 ya bosku. Mendekati 6. Biarpun sedikit berserat ya bosku, masih berserat, tapi kualitas sudah sangat bagus ya bosku, sangat mantap. Untuk ringnya, kalau ini ring handmade ya bosku, bertabur Swarovski, kombinasi ini warna hijau ya bosku, sininya Swarovskinya. No minus ya bosku. Untuk ukuran jarinya sama, ini 17 atau 18 ya bosku. Punya no minus ini, waduh tuh giwangnya, ini kalau pakai flash giwangnya ajib, mantap ya bosku. Ini ya, menggunakan lampu, ini menggunakan lampu saja ya bosku, tapi giwangnya udah pokoknya sedap betul, sedap betul, ajib. Oke bosku, yang ini saya open di angka 8.500 bosku, 8.500 nego ya, 8.500 nego. Pokoknya kualitas terjamin, kualitas sangat oke ya bosku, sangat layak untuk dikolek ya bosku, sangat layak. Oh, hijaunya sangat kental ya bosku, hijau botol, hijau botol. Baik bosku, untuk yang mau nego nanti saya cantumkan ya bosku nomor WA nya di deskripsi dan di layar video ya bosku. Oke bosku, terima kasih untuk para subscriber, untuk para viewers, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya bosku. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan rezeki, kelancaran rezeki ya bosku. Dan semoga selalu menjadi ladang pahala buat Anda semuanya bosku. Amin. Oke bosku, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bacan Mania. Mantap.